Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Juki aja. Saya sekarang di tempat kerja dan posisinya itu ada di disposal. Kita sekarang lagi jam rest time atau jam istirahat. Saya baru aja selesai makan dan langsung bikin vlog ya. Jadi openingnya nggak di awal shift tapi di rest time atau di jam istirahat ya. Karena berhubung di tempat parkiran tadi udah gelap, pencahayaan kurang dan HP saya juga nggak mendukung. Jadi yaudah kita openingnya nanti rest time aja. Terus cari pencahayaan yang terang. Dan di sini kita nggak sendiri. Untuk per malam ini saya lagi mancal Dete Hino yang ada di belakang, Hino 500 apa ya, Hino 500. Dan ini adalah kali kedua saya mancal Hino 500 selama 2 minggu terakhir. Jujur kalau disuruh memilih untuk bawa dump truck antara Hino dengan Mercy, saya lebih memilih Hino guys ya. Kalau Hino lincah banget, kalau Mercy lincah, tapi kalau Hino lincah banget ya. Terus dari segi personeling atau gear shifting sama steeringnya juga lebih ringan Hino dibandingkan Mercy Axor. Yaudah, kita akan keliling-keliling dulu, lihat-lihat sekitar, dan kalian akan lihat di sekitar saya ini ada 3 lagi istirahat ya guys ya. Kita jalan-jalan. Dan di sini ada 2. Oh ya, di situ ada eksavator. Tengah malam bikin vlog, nggak apa-apa sih, buat ini aja ya, buat dokumentasi biar nggak gabut ya, karena kalau untuk ngobrol sama teman-teman takut ganggu juga waktu istirahatnya, karena sebagian dari mereka ada yang tidur selama 1 jam karena istirahatnya itu cuman 1 jam aja ya. Jadi misalnya dari jam 12 ke jam 1 istirahat. Menurut kalian gimana guys? Hino 500 baru ya? Gak baru-baru banget sih, tapi ya sedikit lumayan untuk DTOB ini. Gelap ya. Gelap banget guys. Di sana ada banyak sih. Di sana ada banyak juga DT yang parkir. Sorry, benerin helm dulu. Ini kenapa sih helmnya sih nggak bener ya? Kerja di sini tuh lumayan santai sih menurut saya. Jadi satu jamnya itu kita bisa ngeret sampai 5 ya. Setahu saya cuman 5 aja sih maksimal 1 jamnya. Ya tergantung jarak dengan kondisi jalan juga sih. Kalau jaraknya jauh ya mungkin cuman dapat 3. Terus kalau jalannya rusak juga mungkin dapat 4 segitu. 3, 4, 5 satu jamnya, per satu jamnya. Terus kalau untuk kecepatannya rata-rata maksimal di 30. Jadi maksimal banget 30 km/jam. Kadang saya pun nggak nyampe segitu guys, paling 20 km/jam sampai dengan 25 km/jam. Untuk jam kerja nanti setelah jam rest time ini kerja lagi selama 5 jam sampai jam subuh. Nanti break
bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat subuh ya dipersilahkan, bagi yang pengen istirahat selama 15 menit ya dipersilahkan juga. Dan kalau udah jam 5 langsung OTW pulang. Jadi ya seperti itu guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu sih perbincangan kita untuk per hashtag kali ini ya. Atau nanti saya bikin, masih bisa record atau rekam di momen-momen tertentu, karena kamera saya nggak nangkap di pencahayaan yang kurang terang guys ya. Udah baru.